Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan juri, para peserta, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, kegigihan beliau, atas sebabnya ada beliau sehingga kita bisa merasakan yang namanya manisnya adil Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, berawal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda yang artinya bahwa sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, akan tetapi walaupun itu amalan tersebut halnya berupa kecil, tidak seperti tiba-tiba besar pula sedekah kita tetapi hanya satu tahun sekali. Umpamanya misalkan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, umpamanya sekarang misalkan kita tiba-tiba satu malam 50 kali kita sholat tahajud, bahkan 100 kali kita tahajud satu malam, kapan lagi? Besok satu tahun sekali. Itulah amalan yang mungkin Allah cintai, tapi ada yang lebih Allah cintai, bahwa amalan yang sedikit tapi terus menerus kita lakukan, walaupun satu kali tahajud tiap malam, tapi terus bu pak g terus kita lakukan. Bahkan kita bersedekah 2 juta 3 juta splok satu kali kita sedekah, kapan lagi? Besok kalau sudah punya cucu 2. Makanya ayo, walaupun 1.000, 10.000, kita tetap tiap minggu terus menerus, maka itu akan menjadi suatu yang kebaikan bagi kita, termasuk keikhlasan dalam hati kita. Maka ibu-ibu yang saya hormati, peserta yang ada di sini, mari kita sama-sama berfasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mensucikan diri kita, yaitu yakin ikhlas kita sama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.